kita menuju makam Sultan Tahmidullah dan Sultan Tahmidullah dan Sultan Tamjilah dan Sultan Hamidullah yang tidak jauh dengan makam ayah beliau yaitu Sultan Sayyidullah di marhum Keraton Martapura. Kita untuk ziarah dulu ya. Makam pertama yang kita ziarahi adalah makam Sultan Tahlilullah bin Sultan Sayyidullah yang merupakan Sultan Banjar ke-7. Sultan Tahlilullah lah yang merawat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di waktu kecil dan membawa ke istana Kesultanan Banjar. Sultan yang kedua kita ziarahi adalah Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah yang merupakan Sultan Banjar ke-8. Sultan Tahmidullah yang melanjutkan merawat sampai usia besar dan menyekolahkan sampai mengirim ke Tanah Suci Mekah untuk menuntut ilmu. Makam yang ketiga kita ziarahi adalah makam Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah yang merupakan Sultan Banjar ke-10. Sultan Tamjidillah yang mengongkosi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selama di Mekah. Selanjutnya kita menziarahi makam keempat yaitu Sultan Hamidullah bin Sultan Tahmidullah yang merupakan Sultan ke-9. Sultan Hamidullah bin Sultan Tahmidullah disebut juga Sultan Kuning. Sekarang kita sudah selesai ziarahnya keempat Sultan Banjar yaitu Sultan Tahlilullah, Sultan Tahmidullah, Sultan Tamjidillah, dan Sultan Hamidullah. Yang berlokasi di Marhum Keraton Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Ulun Gusti Muhammad Novianor mengucapkan terima kasih karena sudah menonton liputan singkat Ulun. Jangan lupa dukung channel Ulun ini, dengan subscribe, like dan kasih komentar biar channel Ulun ini bisa berkembang.
Nantikan video-video ulun selanjutnya. Terima kasih.